Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan sejumlah bantuan kepada korban gempa dan tsunami di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah. Dan selain barang juga uang, anggaran Pemprov Jabar sebesar 2 miliar rupiah, Emil pun menggalang dana di akun media sosial pribadinya. Gempa bumi dan tsunami yang mengguncang kawasan Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah, membuat masyarakat Indonesia berduka. Peristiwa yang menghancurkan ribuan rumah serta menelan korban jiwa hingga ratusan orang tersebut membuat orang prihatin, tak terkecuali Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Untuk meringankan beban masyarakat Palu dan Donggala pasca gempa dan tsunami, Gubernur yang akrab disapa Emil ini telah mengirimkan sejumlah bantuan berupa makanan dan obat-obatan melalui TNI Angkatan Udara Hussein. Selain itu, Emil mengirimkan uang 2 miliar rupiah dari anggaran Pemprov Jabar. Tak hanya itu, Emil pun menggalang dana di akun media sosial pribadinya dengan mengajak para netizen menyisihkan uang untuk para korban bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Melaksanakan tadi sholatnya di subuh, lohor juga ada. Intinya saya di Masjid Al Mutakin di mana Gedung Sate. Tapi intinya agar kita mendoakan mereka-mereka yang berpulang ya, sekitar 900-an korban yang saya baca. Minimal dengan doa. Kita juga mengirimkan bantuan, sudah lewat TNI AU kemarin, kemudian bentuknya barang, kemudian kita persiapkan dana dari Pemprov sekitar 2 miliar, sudah kita siapkan, kemudian saya juga menggalang bantuan via netizen juga sedang kita siapkan. Ridwan Kamil pun mengajak seluruh warga Jawa Barat ikut serta mendonasikan sedikit rezeki serta mendoakan lewat sholat gaib bagi masyarakat Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah agar lebih baik pasca gempa dan tsunami Jumat kemarin. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.